gila sih. Enak guys, pembawaannya membuat kita itu ikut dengan suasana di sini gitu ya. Kayak kita berada di dalam lagu itu gitu. Keren sih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys ya. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk subscribe channel ini karena bakal ada banyak ya reaksi-reaksi tentang music di sini guys ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja di sini kita akan reaksi sebuah requestan daripada teman-teman sekalian yang kayaknya agak-agak banyak gitu kan. Nah, di sini ada Liza Hanim ya. Liza Hanim ya, siapa yang fans berat daripada Liza Hanim, jom kita layan bersama. Di sini judulnya adalah Pantun Janda. Oh my god. All Star Gegar Vaganza. Ini daripada channel Chan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Link-nya ada di deskripsi guys ya. Buat teman-teman semua untuk mensupport channel Chan ini, teman-teman ada juga bisa membeli kaos di sana dan juga subscribe channel-nya serta juga ya guys ya, share video-video mereka. Oke. Terima kasih. Langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Saya tak boleh brain lah kuda putih kat belakang. Ada. Liza Hanim ni kan seorang penyanyi yang kalau kasih apa pun dia makan. Untuk sebuah lagu Melayu ni kebiasaannya kita cakap kalau dalam segi structure music ya, kita kata dia strophic form ya. Format dia tu ulang. Dan Liza sangat pandai, dia buka dengan satu yang lebih rubato ya, sebab lagu ni kan sebuah lagu gambus. Wow, penasaran nih guys penampilan daripada Liza Hanim. Okay. Subscribe dulu. Subscribe guys. Okay. Chan. Leman band ya. Teman band mungkin ya. Okay. Ini Abang Chan nih guys. Kuda yang mana? Enak banget ya guys ya. Oh my god. Dia karakternya itu gimana ya, membuat hati kita itu bergetar. Kayak gitu sih guys ya. Enak banget. Janda mana? Oke. Janda mana? Wow. Pantesan jurinya tadi komen soal kuda putih gitu kan. Itu benar di situ guys. Oh my god. Jadi kelakar lihat kudanya. Sorry guys. Saya fokus sama kudanya ternyata. Aduh. Mau dilamar banyak anaknya.
gila sih. Enak guys, pembawaannya membuat kita itu ikut dengan suasana di sini gitu ya. Kayak kita berada di dalam lagu itu gitu. Keren sih guys ya. Liza Hanim. Wow. Oh my god, di sini saya di awal-awal itu ketika dia, nah di sini guys. Janda mana? Janda mana? Wow, ini kalau ngaji pasti enak banget, asli. Kalau ngaji ini enak banget guys. Gila. Aduh, ternyata guys ya, ternyata gitu kan. Liza Hanim gitu. Kita dengar suaranya memang cantik, terbaik ya kan ya. Enak didengar ya guys ya. Kalau juri mengatakan dia bisa membawakan semua lagu atau dilibas semua lagu, ya memang benar, karena memang bagus ya guys ya. Dan dia dengan karakter suara yang dimiliki oleh Liza ini, kalau menurut saya mau nyanyi apa aja itu udah gitu. Orang-orang pasti suka dan penonton pasti suka gitu guys ya. Oke, dan banyak komentar-komentar di sini guys. Terima kasih Chan yang handsome dan wangi. Just kidding. Oke, sedap. Liza Hanim tak highlight diri dia setiap hari, tapi bila muncul, itulah. Kadang orang tuh memang macam tuh guys ya. Dia tak nampak kalau dia tuh terbaik ke, hebat ke, best ke apa ya. Tapi ketika dia menampakkan diri, dia langsung mematikan semua yang lain. Oh, terbaik kan. Minggu akan datang, Tok Nas nak dengar Liza Hanim nyanyi lagu nada rendah. Sebab nada tingginya bagus. Tapi bukan ke pantun janda ni nadanya rendah kok. Tapi iya sih, agak-agak biasa aja enggak, bukan yang tinggi banget kan. Paling benci bila baca komen nak puji favorit dia sambil itu kutuk merendahkan other. Saya tak merendahkan orang lain. Tak merendahkan kan. Liza Hanim is great. This round but doesn't make our understanding to be called to get to bahasa Inggris guys ya. Liza Hanim my winner. Okay, suara dia memang sedap pun, best gila lah. Sayang tak no satu. Kenapa dekat TV sound macam kurang rancak ya, nampak single try hard nak masuk dengan musik. Betul. Kalau di TV tu ya kadang itu gitu guys ya. Tapi di sini di channelnya Chan, teman-teman bisa mendapatkan kualitas yang bagus ya, dengan musiknya, dengan suara daripada artisnya gitu kan. Itu memang terbaik gitu guys ya. Jadi jangan lupa subscribe, dukung terus Chan sampai ke 100.000 subscriber, 200.000 subscriber, mungkin sampai 1 juta. Karena banyak informasi yang akan kita dapatkan dan hiburan-hiburan di sini. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.